yang kita pelajari adalah yang paling pokok dan paling asasi bagi kehidupan kita dalam beragama, yaitu tentang akidah. Kita akan membaca kitab Nubdah fil Aqidatil Islamiyah di samahati Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menghasilkan buah amal dalam kehidupan kita, mengawal langkah kita agar tidak jatuh kepada kesalahan di dalam beragama dan berkeyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapan salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan ucapan tersebut menjadi bukti cinta kita kepadanya dan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan membaca pembahasan yang kedua setelah kita membahas tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kita akan membaca ususul aqidatil islamiyah, dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam. Maka agama yang mulia ini, agama Islam, adalah agama yang terdiri dari akidah, sebuah keyakinan, pondasi dasar bagi seseorang di dalam beragama. Orang yang memiliki akidah yang kokoh ibarat rumah yang memiliki pondasi yang kuat, maka rumah itu akan tegak, rumah itu akan berdiri kokoh. Tapi sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki akidah yang kokoh dan benar, yang tidak sesuai dengan agama yang mulia ini, maka ibarat rumah yang tidak punya pondasi. Walaupun kelihatannya cantik, bagus, tapi mudah untuk dihancurkan, mudah untuk ditumbangkan. Oleh itu ikhwani, dasar-dasar yang paling kuat itu adalah akidah yang mesti kita pahami bersama. Yang kedua, Islam itu terdiri pada syariat, yang mana ada hukum-hukum yang mengatur dalam kehidupan kita. Ya, akan jalannya kehidupan ini berjalan dengan baik. Aturan-aturan Allah semuanya sesuai dengan kehidupan kita. Aturan apa saja, lihat, sesuai dengan fitrah kita sebagai hambanya, manusia. Maka itu sudah kita bahas pada pembahasan tentang akidah, tentang al-Islam, rukun-rukun Islam. Yang pertama adalah as-syahadah, kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan mentaati segala perintah-perintahnya, membenarkan segala berita yang dibawa olehnya. Kemudian kita menjauhi segala larangan-larangannya, dan kemudian kita tidaklah menyembah Allah kecuali sesuai dengan syariatnya. Inilah empat poin yang berada pada sebuah makna di mana kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menunaikan salat. Kita melaksanakan siam Ramadan, membayarkan zakat dan berhaji bagi yang mampu. Kemudian malam ini kita akan melihat wa amal aqidatul islamiyah. Adapun akidah Islam itu, maka dasar-dasarnya adalah al-imanu billah. Iman kepada Allah itu dasar akidah kita yang paling kuat. Keberadaan kita di dunia ini adalah untuk mengimani Allah, mengesakan Allah dalam rububiyahnya, mengesakan Allah dalam ciptaannya, dalam segala perbuatan Allah Azza wa Jalla, mengesakan Allah dalam urusan ibadah. Ini yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, di mana kita tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita mengesakan Allah dalam asma dan sifatnya, yang mana Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia.
kita esakan Allah. Kemudian dasar yang kedua adalah al-iman bil malaikat. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang memiliki tugas-tugas yang telah Allah berikan kepada mereka. Satu hal yang mesti kita ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat-malaikatnya, mengutus malaikat-malaikatnya dalam sebuah tugas, bukan berarti Allah membutuhkan mereka. Allah tidak membutuhkan malaikat dalam tugas-tugas yang Allah kerjakan. Tapi itu adalah bentuk ya keinginan Allah mengangkat atau menunjuk siapapun dari hambanya yang ia tugaskan. Kalau Allah misalnya Maha Qadir, kenapa Allah suruh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dan malaikat-malaikat yang untuk mencabut nyawa misalnya, atau malaikat yang siap untuk meniup sangkakala? Semua itu adalah tanda kebesaran Allah. Perbuatan Allah tidak layak untuk kita tanyakan, tapi perbuatan hamba itu sendiri yang wajib untuk kita pertanyakan. Apakah perbuatan kita ini sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Keberadaan malaikat-malaikat Allah adalah wajib untuk kita imani. Berapa jumlahnya? Apa dalil-dalilnya? Akan kita pelajari insyaAllah. Kemudian dasar iman yang ketiga adalah, akidah yang ketiga adalah beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala pada setiap nabi yang diutus menjadi rasul, maka diberikan Alkitab ya sebagai panduan yang di dalam berdakwah, dalam menyeru umat kepada agama dan mentauhidkan Allah azza wajalla. Kemudian kita beriman kepada para rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan malaikat, ketika Allah azza wajalla mengutus malaikat kemudian mengangkat para rasul, itu bukan berarti Allah azza wajalla tidak selesai tugasnya, tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, tidak. Tapi itu menunjukkan kemuliaan Allah azza wajalla dalam segala perbuatannya. Kemudian beriman kepada yaumil akhir dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah al-usus al-aqidah al-islamiyah, dasar-dasar aqidah Islam yang wajib kita pahami dengan benar berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dan baik itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslim dan muslimat, wa qad dalla ala hadhil usus, yang menjadi dasar dalil, ya, dasar-dasar yang menjadi dasar daripada dalil daripada dasar-dasar akidah ini adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ayatnya yang berbicara tentang enam rukun iman ini? Adalah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 177. Ini dalil yang menunjukkan tentang dasar-dasar akidah yang benar. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah sebuah kebaikan, kata Allah, yang hanya memalingkan wajah, mengarahkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, adapun kebaikan itu, kata Allah, Allah jelaskan, man amana billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wal malaikati, dan kepada malaikat-malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, kepada kitab dan para nabi yang diutus, yang ditunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun tentang takdir, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami tentukan dengan takdirnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril. Kita semua tahu tentang hadis Jibril, hadis yang panjang yang berbicara tentang tiga hal yang sangat dasar dalam agama Islam. Ya, tentang al-Islam itu sendiri, kemudian tentang iman, kemudian setelah itu adalah tentang
ihsan, ada tingkatan agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Jibril hina sa'alahu 'anil iman, al-iman an tu'mina billahi, beriman kepada Allah wa malaikatih, dan kepada para malaikat-malaikatnya, wa kutubih, dan kepada kitab-kitabnya yang diturunkan, wa rusuli, dan para rasul yang diutus, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'min bil qadri khairi wa syarri, kepada takdir baik maupun yang buruk. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, lalu setelah kita mengetahui dasar-dasar akidah Islam, maka yang ingin kita bahas adalah al-imanu billah, iman kepada Allah yang pertama. Apa saja makna al-imanu billah? Apa saja yang menjadi konsekuensi bagi seorang mukmin ketika dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, yang mesti ada pada setiap orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Apa artinya? Beriman dengan adanya Allah. Iman kepada Allah artinya kita harus meyakini bahwa Allah itu ada, walaupun dia tidak terlihat. Karena banyak teori yang mengatakan demikian, bahwa bagaimana mungkin kita beriman kepadanya, dia tidak terlihat. Ada yang mengatakan demikian, orang beriman kepada Allah, dia tidak akan mengingkari akan adanya Allah, bahkan al-imanu biwujudillahi tabaraka wa ta'ala. Apa dalilnya bahwa Allah itu ada? Satu, dalil fitrah. Kita sebagai manusia, ciptaan Allah, meyakini kalau Allah itu ada. Di dalam jiwa kita, kita meyakini itu. Di dalam hati kita, kita meyakini itu. Tidak bisa dibohongi keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Kita lihat dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, fa inna kulla makhluqin qad futira 'ala al-iman bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin. Setiap orang, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, mengimani, meyakini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahwa Allah Azza wa Jalla diyakini ada tanpa harus berpikir. Tanpa harus berpikir panjang. Tidak perlu kita analisa-analisa. Allah itu memang diyakini oleh jiwa kita ada. Au min ghairi sabqin au ta'limin, atau tanpa juga harus belajar panjang dulu. Banyak dulu baca buku kitab dan seterusnya baru kita yakini, tidak. Wala yansarif an muqtada hadhil fitrah illa man tara'a ala qalbihi ma yusrifuhu an, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidaklah akan bergeser keyakinan di dalam hati seseorang akan adanya Allah kecuali ada sesuatu yang membuat dia berpaling. Kalau dirawat keyakinan itu oleh orang tuanya di rumah terhadap anak-anaknya, dirawat dengan iman, dirawat dengan ketaatan, dirawat dengan ilmu, maka ilmu, maka fitrah itu akan terus lurus. Dalam sebuah hadis yang sudah juga sama-sama kita sering mendengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satu anak yang terlahir ke dunia kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah. Al-imanu billah, mengimani Allah Azza wa Jalla. Fitrah dia itu betul dia beriman kepada Allah. Maka di sini disebutkan oleh Nabi SAW, dia tidak cukup mengatakan bahwa setiap yang terlahir itu fitrah, tapi kata Rasul, ada yang memalingkan fitrah itu dari aslinya. Ada yang membuat dia melenceng. Ada faktor kedua. Siapa mereka ini? Fa'abawahu, kata Nabi. Orang tua dia, yuhawidanihi, yang membuat dia menjadi orang Yahudi. Kalau terlahir dari rahim seorang ibu Yahudi, bapak Yahudi misalnya, maka anak itu akan ikut kepada agama
bapaknya, karena dia dididik seperti itu, dipalingkan, tidak dikenalkan dan tidak dirawat fitrah tadi. Au yunasiranihi, atau dia terlahir di keluarga Nasrani, maka dia akan ikut kebiasaan daripada ayahnya dan ibunya, agama ibunya atau agama bapaknya. Au yumajjisani, atau terlahir dari keluarga Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa kaum muslimin rahimakumullah? Bahwa kita orang tua punya andil besar untuk mengawal anak kita agar tetap terjaga fitrahnya. Tapi teorinya bagaimana? Bahwa orang tua yang mesti benar terlebih dahulu dalam sisi akidah dan keyakinannya, dalam sisi pemahaman agamanya. Karena memang biasanya orang tua itu akan mengarahkan kepada apa yang diyakininya. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Dalil yang pertama bahwa Allah itu ya beriman kepada Allah itu mencakup yang pertama adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala. Meyakini Allah itu ada. Yang kedua, dalilnya adalah dalil akal. Kalau tadi fitrah, ya, ini dalil akal bahwa Allah itu ada, yaitu di mana tidaklah ada sesuatu yang tercipta di dunia ini kecuali pasti ada yang mencipta. Itu logika kita, itu pemikiran kita di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang tercipta di dunia ini, pastilah ada zat yang menciptakannya. Dari situ saja kita bisa berpikir, lalu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Langit tanpa tiang, tegak kokoh. Bumi yang terhampar, yang dihiasi dengan bukit-bukit yang luar biasa kokoh, yang menjadi fungsi pasak daripada bumi. Ada sungai-sungai yang mengalir, dan ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, yang mengatur sirkulasi kehidupan di langit dan di bumi. Terbitnya matahari di timur, kemudian tenggelam di barat, berjalan sesuai dengan porosnya. Itu tidak mungkin terjadi, bisa berjalan kecuali ada zat yang mengatur. Itulah Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada sesuatu yang hadir ada secara tiba-tiba. Tak mungkin itu. Itu logika tidak menerima itu. Tidak ada sesuatu yang hadir secara tiba-tiba. Pasti ada yang mengadakan atau ada yang menciptakannya. Wala yumkin an tujad nafsaha bi nafsiha. Begitu juga bahwa tidak mungkin sesuatu itu akan membuat dirinya sendiri. Ya kan? Kayu dia buat dirinya sendiri, tidak mungkin itu. Li'anna syai'a, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, la yakhluqu nafsah. Karena sesuatu itu tidak mungkin dia menciptakan di dirinya. Pasti ada yang menciptakan. Li'annahu qabla wujudihi ma'dum, fa kaifa yakunu khaliqan? Karena sebelum adanya dia tidak ada. Sebelum sesuatu itu ada, maka dia memang tidak ada wujudnya. Bagaimana mungkin dia sebagai makhluk yang dicipta bisa menciptakan diri sendiri? Itu dalil akal, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wala yumkin an tujad sadfah. Begitu juga tidak ada yang tercipta di dunia ini hadir ada secara tiba-tiba. Li'anna kull hadithin labudda lahu min muhdith. Setiap apa atau setiap kejadian pasti ada yang menciptakannya. Oleh itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, karena wujudnya ala hadha an-nizam al-badi' wa at-tanasuq al-muta'allif wal irtibat al-multahim bain al-asbab wa musabbabatiha wa bain al-kainat ba'daha ma'a ba'd yumna man anbatan ay yakuna wujudaha sadfa. Dengan ciptaan Allah yang indah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dengan aturan-aturan yang sangat luar biasa, ada kesesuaian
ada keserasian, keterikatan antara sebab dengan musabab. Pastilah, kata beliau, antara alam ciptaan yang sangat indah ini, satu dengan yang lainnya, maka mustahil, mustahil dan tidak mungkin, kata beliau, itu terjadi secara tiba-tiba alam semesta begini. Idzal mawjud as-sadfa laysa 'ala nidhamin fi aslin wujudi fa kayfa yakunu muntaziman hala baqa'ihi wa tatawwurihi. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kalau sudah kita yakini bahwa tidak ada sesuatu yang hadir secara tiba-tiba, lalu siapakah yang menciptakannya? Inilah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalil akal ini ya di dalam surah At-Tur, di mana Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini pertanyaan Allah, bahwa annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq, bahwa Allah mengatakan apa yang terlihat yang ada di muka bumi ini tidaklah tercipta tanpa ada sang pencipta. Walahumul ladzina khuliqu anfusahum, dan mereka juga tidak membuat diri mereka sendiri. Fata'ayyan ayyakuna khaliquhum wallahu tabaraka wa ta'ala, maka jelaslah pencipta apapun yang ada di muka bumi, di langit, antara keduanya, di bawah tanah, di lautan, semua itu pasti ada yang mencipta. Huwallah, dialah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itulah ketika ya didengarkan ayat ini, Jibril ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah SAW yaqra surat At-Tur, fabalagh hadhihi al-ayat, ketika Nabi membacakan surat At-Tur ini didengarkan oleh Jubair bin Mut'im, ya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazain rabbika am humul musaitirun wa kana yawma idzin musyrikan. Ketika itu dia mendengarkan ayat dibaca oleh Nabi ini, dia musyrik. Apa komentar beliau? Ketika itu musyrik, tidak beriman kepada Allah. Setelah Nabi membacakan surat At-Tur ayat 35 sampai 37 ini, kada qalbi ayyatir, hampir saja hati saya ini terbang mendengarkan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala tadi. Begitu dahsyatnya kalimat itu sehingga hatinya kada ayyatir, ingin terbang hati saya mendengarkan. Wazalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi, itulah getaran pertama iman yang masuk ke dalam hati saya. Makanya benarlah kalau orang beriman itu ketika dibacakan ayat pastilah akan bergetar hatinya. Pertanyaan kita, betapa banyak ayat yang dibacakan, kita dengar atau kita baca langsung, apa rasa di hati kita kaum muslimin? Bagaimana getaran itu? Apakah ada atau tidak? Jika ada, alhamdulillah. Jika belum atau belum kencang, maka kita evaluasi seperti apa yang dikatakan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang tahu perkataan Utsman tentang getaran hati kita, tentang baik dan buruknya hati kita ini? Maka bisa diukur dengan Al-Quran. Apa katanya? Siapa yang tahu? Apa kata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu? Siapa yang masih ingat? Innamal mu'minuna idza dzikrullah wajilat qulub. Nah, ini perkataan Utsman yang saya tanya. Perkataan Utsman, kata beliau tentang Al-Qur'an. Kata beliau tentang Al-Qur'an, "Law tahurat qulubuna." Kalau hati kita bersih, lama syabi'at min kalamillah, dia tak akan pernah puas tentang ayat-ayat Allah ini. Untuk mengetahui bersih atau tidak hati kita, bisa kita buka Al-Quran. Bagaimana sentuhan hati kita? Baca 2-3 ayat saya sudah berat. Berarti ada sesuatu yang membuat hati kita tidak cinta.
Ini perkataan sebaik-baik kalam, kalamu Rabbil Alamin. Lalu hati kita enggak mau bacanya. Berarti ada sesuatu di hati kita. Kata Uthman, sesuatu itu adalah dosa yang membuat tidak ada lezatnya membaca Al-Quran. Dosa yang membuat kita tidak merasakan getaran Al-Quran di hati kita. Dosa yang membuat hati kita tidak rindu untuk baca Al-Quran. Jubair ketika itu masih musyrik. Didengarkan bacaan itu oleh didengarkan dari lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung kada qalbi ayyatira. Kan bahasa kita orang yang betul-betul terkesan dengan ayat itu. Dan itulah titik pertama ya getaran iman itu masuk ke dalam hati saya, kata beliau. Subhanallah. Maka inilah ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ada, maka kita dapatkan dalilnya secara fitrah. Kemudian dalil yang kedua adalah secara akal kita, yaitu mudah saja mengenalnya. Tidak mungkin sesuatu ini ada kecuali ada penciptanya. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslim dan muslimat, dalil yang ketiga bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran diturunkan apa saja? Taurat, Zabur, Injil. Ya kan? Kulluha, kata Syekh Shalih Utsaimin, tuntaqu bidzalik. Kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim diturunkan Allah telah mengatakan bahwa itu Allah itu ada. Di dalam kitab-kitab tersebut sudah disebutkan, wa ma ja'at bihi min al-ahkamil 'adilatil mutadamminati li masalihil khalq. Dan di dalam kitab-kitab itu juga disebutkan hukum-hukum yang adil yang mendatangkan kemaslahatan bagi makhluk itu sendiri. Yang namanya syariat Allah pastilah sesuai dan benar. Dalilu 'ala annaha min rabbin hakimin 'alimin bi masalihil khalq. Itu menunjukkan bahwa syariat kitab tersebut dari Allah yang maha bijaksana, yang maha alim dan maha mengurusi hamba-hambanya. Begitu juga wa ma ja'at bihi min al-akhbaril kauniyyati allati shahida al-waqi' bi sidqiha. Begitu juga berita-berita yang ada di alam jagat raya ini yang sering kita sebut tentang ayat-ayat yang terbentang. Ada ayat-ayat al-kauniyyah, ada ayat-ayat al-matluwah. Yang dibaca itu Al-Quran. Ayat-ayat kaumnya itu adalah ciptaan Allah yang terbentang di alam semesta, yang menunjukkan akan kebenaran adanya Allah SWT. Dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa Allah itu ada adalah dalil al-his, rasa, ala wujudillahi azza wa jal, dengan dilihat dari dua sisi atau panca indera kita. Dalil yang menunjukkan adanya Allah ada dalil yang kita, yang pertama adalah annana nasma' wa nusyahid min ijabati da'in. Kita sebagai hamba Allah ya, bahwa ada zat yang mendengarkan doa kita, ada zat yang mengabulkan permintaan kita. Lalu siapa dia kalau bukan Allah SWT? Wa ghafil makrubin, dan permohonan orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Wa ma yadullu dalala qati'a ala wujudihi ta'ala. Itu semua dalil akan adanya Allah. Minta kita kepada Allah, mohon kita kepadanya, kita minta, kita yakin kepada Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu. Nuh, dia berdoa, kemudian kami kabulkan doa Nuh alaihissalam. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian berdoa kepada Rabb kalian, maka Allah kabulkan doa itu untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan tentang Anas ibn Malik ya, bahwa dia bersabda, dia mendengarkan Nabi SAW bersabda dan mengatakan, di mana ada salah seorang Arabi, itu seorang
orang Badui, ya, di hari Jumat Nabi SAW sedang berkhutbah. Ya, Nabi SAW sedang berkhutbah, masuk orang Badui ke, ya, di saat Nabi SAW berkhutbah. Ya Rasulullah, dia bertanya ini. Ya, wahai Rasulullah, halakal mal. Apa itu artinya? Harta-harta sudah hancur semua, hilang, habis. Waja'al iyal, keluarga-keluarga keturunan anak kami sudah kelaparan semuanya. Fad'ullaha lana, maka mohonkan kepada Allah untuk kami. Ini kan musibah yang menimpa, ya, banjir, kemudian kesulitan, ya. Kemudian datang di hari Jumat, langsung dia mengatakan kepada Allah, doakan kami. Farafa yadaihi wa da'a. Nabi mengangkat kedua tangan, kemudian dia berdoa. Fathar sahab amthal jibal. Ketika Nabi berdoa, berkumpullah awan-awan seperti gunung. Falam yanzil an minbarihi hatta ra'aitul matara yatahadar ala lihyati. Masya Allah. Belum lagi Nabi turun dari mimbar, belum selesai, ya, belum Nabi turun dari mimbar, aku melihat, kata Anas, ya, air hujan telah membasahi jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi minta, memohon, lalu dikabulkan, tidak ada zat yang mengabulkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam berdoa itu terdapat nilai tauhid, akidah yang sangat dalam. Kata para ulama, kenapa demikian? Karena kita meyakini Allah akan mengabulkan. Di dalam berdoa itu terdapat nilai-nilai akidah yang sangat luar biasa. Karena ketika orang berdoa, dia yakin doanya akan makbul, yakin doanya akan diijabah Allah. Makanya Nabi sampai mengatakan, Allah itu murka kepada orang yang tak pernah berdoa. Tapi jangan salah faham. Ketika orang tidak berdoa pakai mik, bukan berarti orang tidak nah, ini masalah besar kita. Allah menyuruh kita untuk berdoa itu pelan-pelan, khufiyah, penuh dengan harap, rasa takut kepada Allah. Itu ada berdoa. Dan doa, bolehkah doa seperti Nabi? Di dalam mimbar boleh. Seperti Nabi berkhutbah, ya, khatib berdoa dan makmum mengaminkan. Seperti ini, selesai misalnya ada pengajian, kemudian di akhir ada yang, Ustaz, doakan, ini sudah seminggu hujan lebat di kota, di Kampar ini. Dengan takut kita, bendungan jebol, sawah-sawah masyarakat kita habis, mohon doakan untuk kaum muslimin. Boleh saya baca doa kaum muslimin aminkan, itu boleh. Seperti saudara kita di Cianjur, musibah yang melanda mereka, kita doakan. Bahkan subhanallah, kita memiliki sebuah senjata yang besar yang dimiliki oleh orang beriman adalah doa. Fa innahu silahul mu'min, senjata orang beriman doa itu. Ketika perang Badar, ya, Nabi SAW itu perang pertama. Serius, Nabi mengangkat tangannya sampai sahabat mengatakan, kelihatan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia ilhah kepada Allah, mengangkat, memohon kepada Allah agar Allah berikan pertolongan, kemenangan di perang Badar. Di sini bentuk ikhtiar sebagai seorang manusia. Kita diajarkan Nabi, kalau ada sesuatu minta kepada Allah, kan bisa saja Allah membuatkan kemenangan. Tidak perlu doa pun, pasti Allah bantu. Ya kan? Tapi disitulah ingin diajarkan kepada kita sebuah ikhtiar, bahwa doa itu adalah ibadah. Karenanya ibadah, doa tak boleh kecuali memang minta kepada Allah. Itu dibahas oleh para ulama, bahwa doa itu ibadah. Nabi sendiri yang mengatakan,
ad-du'a'u mukhul ibadah, inti ibadah itu doa. Maka berdoalah kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu ma'a rabbihi wa huwa, lanjutkan, aqrabu ma yakunul 'abdu ma'a rabbihi wa huwa sajid. Waktu yang paling terdekat seorang hamba kepada Allah adalah ketika sujud, minta kepada Allah di sujud itu dengan doa-doa yang ma'fur, doa-doa yang dibaca Nabi SAW, atau doa-doa dari Al-Quran dibaca, itu boleh. Oleh ikhwani ukhwati fiddin, bahwa ketika Nabi SAW diminta oleh orang Arabi untuk berdoa, maka Nabi mengangkat tangan, kemudian tiba-tiba awan ya berkumpul seperti ya bukit ya, kemudian akhirnya Allah turunkan hujan sebelum Nabi turun dari mimbar. Baik, pada Jumat yang berikut, ngertiin Jumat nih, Jumat yang kedua, lalu kemudian laki-laki tadi datang lagi kepada Nabi SAW ya, au ghairu dalam riwayat ini sebutkan, atau yang lainnya, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah ya, tahaddamal bina wa gharaqal mal ya, la pocah-pocah bangun rumah kami ini lah hanyut sudah Rasulullah, harta-harta kami juga hanyut, tenggelam semuanya, fad'ullaha lana, maka doakan kami, kata Arabi ini, farafa'a yadaihi, lalu Nabi mengangkat tangan lalu mengatakan Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah ya alihkan hujan ini di sekitar kami, bukan pada posisi kami. Berarti seminggu hujan tidak putus hujan, mustajab doanya, luar biasa doa Nabi kita SAW, fama yushiru ila nahiyatin illan farajan, tak melihat ke satu tempat kecil sudah apa yang dilihat itulah dirasakan. Bayangkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, bahwa kita merasakan itu sebagai bentuk dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma zalat ijabatu da'ina amran mashhudan ila yaumina hadha. Bahwa diijabahnya doa kita oleh Allah sampai hari ini kita rasakan. Bahkan kita lihat dan kita melihat ya kenyataan itu hari ini, liman sadaqal lujua ila Allah, bagi orang-orang yang jujur kembali kepada Allah. Makanya ada berdoa itu juga perlu kita pelajari bersama. Seperti apa seharusnya kita berdoa? Adab-adab yang mesti kita jaga. Ucapan-ucapan yang mesti kita jaga. Wa ata bi syara'itil ijabah. Ya Allah akan kabulkan bagi orang yang menunaikan syarat-syarat diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita belajar tentang doa, maka doa-doa itu ya ada doa yang mustajab ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Allah itu mengabulkan doa kita, dan Allah azza wa jalla dalam sebuah ayat juga mengatakan ya, ud'ullaha ya, ud'uni astajib lakum, maka berdoalah kalian kepada aku, kata Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Sebabnya berbeda, insyaallah akan kita satu saat kita baca tentang adab-adab dan apa saja yang mesti kita jaga kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalil al-his ya, di mana kita merasakan adanya Allah di samping doa kita diijabah Allah, bukti yang kedua adalah di mana anna ayatil anbiya allati tusamma al-mu'jizat wa yashahiduha an-nas aw yasma'una biha ya, bahwa ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada para rasul yang berupa mukjizat itu disaksikan oleh orang atau didengar oleh orang, burhanun qati'un ala wujudi mursilihim, itu adalah dalil yang pasti akan adanya Allah azza wa jalla, li'annaha umurun kharijah an nitaqil bashar yajriha Allah ta'ala ta'yidan li rusulih wa nasran lahum, perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia ya, yang Allah berikan kepada para rasul untuk menguatkan mereka dan untuk menolong mereka. Baik, kita cukupkan kajian kita
Bagian pertama. Insyaallah kita sambung setelah salat. Wallahu taala alam.